kalian lihat ini samgyeopsal ya, samgyeopsal 5 lapis, samjang 5 lapis untuk pork belly skin of slice yang biasa kalian di barbecue atau shabu-shabu ya, kayak gitu. Jadi sekarang mumpung kita lagi ngerjain buat restoran Korea, kita makan restoran Korea di daerah Cibubur. Nah, ini restoran Korea kalian udah pasti banyak tahu, ada yang udah terkenal dan banyak cabang. Kali ini kita di daerah Cibubur, itu hanya satu cabang dan reviewnya 4,7 dari 700 sekian review. Nah, kita mau review, dia baru ada satu cabang. Dan yang paling penting, dia menjual makanan mengandung babi seperti ini. Ya. Ini barang impor kita. Kayak itu. Kita cobain di sana. Enggak tahu mereka pakai impor atau lokal. Oke, jadi ikutin terus perjalanan kita ke Cibubur di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Jadi tempat restoran Koreanya tadi kalian bisa lihat Samjung Korea Barbecue. Nah, namanya begini. Sini. Namanya begini tapi bohong. Jadi Samjung ini sesuai Google Maps. Nanti gua share tempatnya di Google Maps ya. Dan juga Samjung ini bukan di sini. Bukan, tapi di lantai 2, masuknya lewat sini. Jadi begitu kalian ini jadi satu sama sebentar. BKB di setelah Starbucks. Jadi titiknya sesuai. Terus kalian jangan kaget nggak ngeliat Samjung. Samjungnya ada di sini di lantai 2. Oke. Okay. Samjung. Nggak, gua sih nggak tahu artinya apa, cuma nih Samjung tentunya. Nah ini, kayak begini, masuk. Ya, oke. Okay. Nah, ini kita naik tangga tangannya begini, ya. Terus, itu ada artis-artis Korea. Oke. Okay. Nah, di sini mereka udah banyak yang makan juga. Oke. Okay. Udah banyak. Dan mereka jual makanan mengandung babi. Halo, Mbak. Mau makan? Boleh. Yang smoking ada? Di sini. Oh, oke. Okay. Oke, okay, ada smoking room-nya. Jadi kita langsung ke smoking room. Dua atau empat ada? Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, dia ada smoking room-nya. Terus tempatnya nyaman. Wah, ini nggak segede ya, Mbak? Untuk yang kerja sedang penuh. Oh gitu, apa ya? Sini ya. Oke, siap-siap. Nanti diangkatin satu-satu. Oh ya udah, oke, siap. Menunya ada? Menunya ya. Oke. Guys, kita dapat ruangannya kayak gini, smoking. Kalau tidak percaya, kita bisa tes. Sama minta asma. Oh iya, mau disiapin ocha panas dingin? Ocha dingin. Ocha dingin ya. Jadi ini menunya. Nanti kita shoot menunya ya. Jadi kalau kalian ada daerah Cibubur, mau makanan Korea, selain restoran yang udah terkenal dan banyak cabang, ini otentik, kalian bisa coba. Ini setahu gua, baru satu cabang. Ya, ntar kita tanya. Dia ada samgyeopsal, pork belly tadi. Oke, okay, kita coba nanti. Ngobrol-ngobrol dulu. Terima kasih. Oke. Okay.
Ya, Mbak, sini menu poknya yang paling terkenal atau banyak dipesan yang mana? Yang poknya ada samgyeopsal, okay. Ada hanyusal, atau ada menu baru dari Korea? Menu baru dari Korea? Iya, ada bosal sama kodosal. Ini bagian pipi, kalau ini bagian kepala belakang. Oh, pipi sama kepala belakang? Iya, okay. Itu banyak yang pesan. Oke, okay, kita coba apa ini? Bosal. Iya, bosal. Bosal. Bosal satu sama... Atau mau ini, yang di Jigobi Modum, semua daging ini ada. Boleh, ini. Boleh. Weji Gogi Modum. Ya. Itu. Oke. Sama menu jagoannya di sini apa? Yang sup. Yang atau sup. Buat seri. Sup boleh, oke. Ini. Apa kira-kira? Yang sup, yang satuan di sini. Oke. Ini untuk yang dingin, kalau ini untuk yang pedas. Oh, oke. Okay. Bibimbap ada. Oke, okay, kita cobain bibimbapnya. Oke, okay, mau yang mana? Ini dari gurita. Oh, yang ini palingnya, yeah. Rasa bibimbap, yeah. Yang pok ya. Ah, yang pok. Oke, okay, terus pedas siap lagi ya. Deh, itu dulu deh. Sama ininya ada lagi yang rekomendasi? Mau yang apa? Sup-supan. Sup-supan boleh atau... Kamu japchae? Japchae ya. Mie. Nah, oke, okay, japchae. Oke, yang pok atau yang bibo? Yang pok. Japchae satu, dosok satu, daging bosok satu, sama daging gobi modum satu ya? Iya. Sebenarnya, terima kasih ya, Kak. Iya, oke, okay, makasih. Sama minta, oh gelasnya enggak? Oh, iya. Yaudah. Ini? Dia ada beberapa daging, ada pork, ada beef, dan harganya relatif terjangkau, relatif masuk akal ya, terjangkau dan masuk akal. Ntar kalian lihat sendiri ya, kita nungguin apa si makanannya keluar dulu, oke? Okay? Biasanya kan kalau restoran Korea
itu ada dua pilihan, mau masak sendiri atau dimasakin di dapur ya, kayak nah cuman sekarang kita agak manja dikit, mau masak di sini karena buat kalian-kalian kita kasih lihat cara masaknya, konten buat konten ya. Nah di sini kita minta dimasakin di dalam ruangan ini gitu. Dengan Kak siapa? Winda. Kak Winda. Oke, Kak Winda. Jadi kalau di sini tadi kita ngobrol sebentar, ramenya tuh makan siang ya, sama malam. Sama weekend. Iya, weekend. Weekend udah pasti rame. Jadi kalau kalian kesini bisa opsinya masak sendiri, main kayak begini atau dimasakin di dapur. Kalau kita begini tuh special request ya. Jadi kalau rame ya harap sadar diri ya. Gitu. Kita ini sepi. Jadi makanya kita agak manja. Terus kemarin tadi aku ngobrol-ngobrol sama yang punya Mr. Yun asli dari Korea. Jadi dia buka ini Samjung ini udah 5 tahun gitu. Dan ini taste-nya taste asli dari Korea. Jadi jangan khawatir ini rasanya kayak gimana, sama dengan brand-brand sebelah ya. Cuman nanti kita cobain, cuman taste-nya original dari Korea karena yang punya dari Korea. Itu yang punya dan manage-nya dari Korea. Jadi kalian jangan takut, coba ini kita udah datang. Kalau kita datang nggak terbukti enak dan unik gitu. Ini hanya satu-satunya cabang sejauh ini sampai dengan video ini dibuat yang ada di Indonesia, di Cibubur sini ya. Jadi kita lanjut lagi, kalian tontonin dimasakin sama Kak Winda. Kak Winda ya. Oke. Langsung aja.
Jadi kalau di sama ini
dia gosal menu baru ya, kayak begini nih tuh, kalian bisa lihat. Nah ini menu baru yang nggak ada di tempat lain pun sambelnya. Jadi sambelnya beda untuk khusus ini si gosal nih. Nah ini ada bawang putihnya, asam-asam dikit ya, kita coba ya. Dagingnya lembut, lembut cuy, tapi kenyalnya pas gitu. Sama ini gue pesen bibimbap juga, begini ya. Nah bibimbap kita coba bibimbapnya ya. Cabangnya baru satu.
rasa udah pasti original Korea, karena yang punya itu asli Korea dan dia pernah kerja bareng itu di Korea, ada famous itu Mr. Drake kalau nggak salah ya. Dia ada juga kayak show di Netflix itu Pork Belly Rhapsody. Nah itu yang punya pernah kerja bareng sama Mr. Drake, kalau salah tolong dikoreksi ya guys ya. Dan rasanya benar-benar original, dagingnya daging impor. Nah kayak begini, ini yang manisnya daging iga. Mirip-mirip apa ya, sate babi daging iga rasanya, cuma ala-ala Korea. Gue sekarang ngambil japchae. Gue ya, kalian aja. Oh, saya cobain japchae-nya. Oh ini. Kayaknya banyak tekstur, kenyal di noodle-nya, terus crunchy sayurannya, itu masih crunchy, nggak layu. Rasanya awal manis, terus makin ikunya timbul asin, timbul gurih. Suruh coba japchae-nya. Cocok. Teksturnya banyak, rasanya tuh pelan-pelan dia muncul satu-satu, unik. Ini udah ini nah. Ini pork neck, mereka sebutnya pork neck semua original kecuali yang daging iga, dia manis. Dan side dish-nya ini lumayan lengkap. Di yang terkenal itu, setahu gua nggak ada udang. Nih. Tuh, udangnya fresh. Tuh. Ini nggak ada, setahu gua. Ya. Tapi di sini ada. Ini ada. Dan semuanya bisa refill kecuali yang udang. Udah hanya satu kali, tapi semuanya kalian bisa refill. Ya. Rasanya nggak usah diraguin lagi sini. Bisa bersaing sama yang udah banyak cabang. Justru kalau menurut gue ini lebih original. Nah. Cake-nya juga
guys. Ini kalian bisa nyobain sini bareng keluarga, bareng teman. Ini worth it untuk dicoba karena rasa original Korea dan harga lebih reasonable. Ini patut dicoba. Daripada bosan yang itu-itu aja, ini bisa jadi pilihan kalian di dekat-dekat Cibubur ya. Daerah Cibubur. Oh ya, yeah, right. Jadi di sini juga ada area umumnya di luar sama area private yang smoking ya. Smoking ada private juga. Jadi kalau kalian mau yang lebih tertutup kayak gua gini nih, kalian lihat ada skatnya, ada pintunya. Itu ada juga. Itu ada juga. Dan juga kalau kalian mau kesini Sabtu Minggu, kalian harus booking dulu karena rame banget dan banyak orang Korea kesini. Jadi tandanya kalau orang Korea kesini, asli Korea, berarti ya makanannya just like their own food, ya, makanan kampung mereka gitu loh. Jadi kalian wajib coba ini. Oke, gua mau lanjutin makan dulu. Ya, nanti kalau kalian mau tahu tempatnya di mana, harganya berapa, nanti gua masukin ya di kolom deskripsi. Ya, oke, okay. Bye. Jadi cukup sekian. Gue mau makan ini dengan tenang. Jadi kalau kalian mau coba kesini, kalian share video ini ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian ada juga hidden game lain atau tempat makan lain yang unik, kasih tahu. Tapi ingat yang mengandung babi, karena kita nge-review hanya makanan atau restoran yang mengandung babi. Dan jangan lupa subscribe, tinggal klik dan gratis, oke? Okay? Jadi biar kita semangat, bray. Ya, jadi jumpa lagi di video Kang Babi selanjutnya. Ciao. Oke, okay, bray, kita udah selesai sini-sini. Oh, ya, sini. Udah selesai, udah berantakan. Udah selesai makan. Jadi kita bayar. Kita bayar, kita lihat tuh. Kalian tempatnya ada ruang private. Tuh. Ruang private lagi. Jadi ada banyak. Ada oh ini juga ruang private-nya nih guys. Mana dulu set. Karena kita bayar. Oh iya. Ini kita sebenarnya dapat untuk apa? Dessert. Ada 3 macam dessert. 3 macam. Jadi ada minuman, ada puding, sama ada apa dessertnya kak? Minuman, puding, buah ya. Sama es krim. Jadi itu free ya, setelah makan. Iya. Oke. Okay. Tapi kita nggak sempat liput, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa dapat semua itu nanti pada saat makan di sini. Kamu juga. Oke. Okay. Kita minta dulunya ini ya. Oke. Okay. Diskon ya kak? Oh oke. Okay. Ada bolsa, ada dolso bibimbap, harganya, oke, okay, ya. Review untuk Samjun ini di Cibubur.